Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita mencoba untuk bermain Dragon Ball Online Generations. Oke teman-teman, jadi ini gue gak tau game baru apa enggak, tapi gue baru pertama kali lihat game Dragon Ball Online Generation ya. Dan gue liat player cukup oke, player cukup banyak. Dan ya gue emang dari dulu gue pernah janji ke kalian kalau gue tuh pengen banget mencoba untuk bermain game Dragon Ball gitu ya. Karena Dragon Ball itu jarang banget ada yang buat kontennya, apalagi orang Indonesia ya. Jarang banget coy, jadi gue akan coba untuk buat teman-teman ya. Mulai dari game Dragon Ball yang ini ya. Gue gak tau nih game bagus apa enggak, jadi kalau misalkan menurut kalian nggak bagus, kalian komen aja game-game Dragon Ball yang bagus di Roblox tuh apa ya? Karena ada beberapa teman-teman. Setahu gue ada Dragon Ball Ultimate, Dragon Blocks Ultimate, lalu ada Dragon Ball Final Z kalau nggak salah, lalu ada Dragon Ball Rage atau apalah, pokoknya banyak lah teman-teman ya. Ada lumayan banyak sih, ada 4 atau 5 game gitu. Dan itu player sama semua ya, banyak ya. Jadi gue nggak tahu mana yang paling bagus, kalian komennya di bawah ya. Kalau misalkan kalian tidak suka yang ini, oke? Kita coba dulu yang ini ya. Di sini kita langsung disuruh pilih untuk jadi apa gitu ya. Jadi semua punya ability-ability-nya setiap race-nya. Gue pengen jadi human sih, karena kalau human tuh kita punya kecepatan yang lebih tinggi untuk ngecas power kita ya. Atau tadi gue lihat Tafel juga GG nih. Dia setiap kali nyerang musuh itu stamina musuhnya akan berkurang tuh. Ini cukup OP nih. Cukup OP ya, cuman sayangnya health-nya 0,9, agility 0,9, key damage-nya 0,9 gitu ya. Sedangkan kalau human semuanya ada gitu. Jadi gue akan coba untuk pakai human kali ya. Aku jadi manusia aja lah ya. Oke, kita ganti dulu body size-nya. Bisa jadi gede, bisa gede banget. Bisa jadi, waduh, jadi kayak Goku coy. Oke, enggak, gue gak mau kayak Goku. Gue jadi kayak Kuririn aja lah. Kita bikin Kuririn ya teman-teman ya. Kita bikin Kuririn, oke? Kita bikin Kuririn. Rambutnya nggak bisa botak kah? Rambutnya nggak bisa botak kah? Oh, bisa. Kita bikin rambut botak ya. Kita bikin Kuririn. Gue kira tadi botak dong. Mana yang botak nih? Nggak ada yang botak kah? Oke, ada nih. Jadi Kuririn ya. Jadi Kuririn, oke. Kita botak aja jadi Kuririn, oke. Face type-nya akan gue ganti juga. Ada gak sih mukanya Kuririn? Gue cek dulu ya. Gak ada anjir. Paling ada yang mendekati sedikit lah ini. Ini mendekati sedikit lah ya. Udah gak apa-apa lah. Skin color kita udah cukup kayak gitu. Key color, nah ini kita enaknya di sini teman-teman, kita bisa ganti key color kita ya. Gue pengen warnanya rada-rada kuning. Kalau kuning tuh apa ya? Kuning tuh merah hijau bukan sih? Iya bener kan, merah hijau kan ya. Nah, jadi kayak kuning-kuning gitu keren kayaknya ya. Udah kayak Kuririn banget lah. Ki yang keduanya kita ganti hitam ya. Hitam kayak GG dah. Waduh. Atau nggak merah juga keren sih. Kalau nggak ini nih, ini keren nih. Kayak gini ya. Nah, waduh ini GG banget nih. Ini GG gaming nih, gue demen nih. Kita udah bikin Kuririn teman-teman ya, walaupun harusnya ada titik-titiknya gitu. Nggak ada di sini tapi ya. Ya sudah lah ya. Udah nggak apa-apa lah, kita ready aja. Let's go. Finish creating karakter. Oke, ada pertanyaan nih. Kamu mau pakai combat QEER atau left click middle click? QEER aja kali ya. Kurang enak gitu kalau pakai mouse ya. Lock system default. Free camera soft lock. Coba kita free, gua nggak tahu ini kayak gimana free camera, kita coba aja deh ya. Katanya ini game enak banget teman-teman karena ini mirip-mirip kayak Project X kalau kalian tahu ya. Kita bisa ngedapetin Dragon Ball lalu kita bisa minta wish. Minta permintaan ke Shenron gitu ya. Oke, ini semua cuman ya penjelasan biasa kali ya. Terbangnya gimana? Oke, spasi untuk terbang ya. GG, oke. Double space untuk flight, CTRL buat turun, WASD biasa, X itu buat ya kayak begitu tuh ya, kayak soru-soru gitu. Oke. Normal. Combatnya pakai Q, E, Q. Wah, ini combat itu susah banget coy. Ini kalian kalau mau pause, kalian pause aja ya. Tapi gua akan skip sih. Oke, gue salah teman-teman. Ternyata lebih enak ngeklik ya. Ngeklik lebih gampang cuy, bukan QE gitu ya. Gue kira QE tuh ini loh, apa sih maksudnya? Kayak pakai skill ya. Ternyata enggak coy. Ternyata yang klik itu tuh ngepunch. Ini gue salah. Sekarang gue lagi bingung gimana cara ngubahnya gitu ya. Oke, udah gue ganti ya. Oke, udah gue ganti nih. GG, oke, mantap. Kayak gitu teman-teman ya. Ternyata bisa diganti. Kalian pencet M ke menu lalu ke option ya. Kalau kalian salah kayak gue ya. Lalu kalian bisa ya, nyalain lagu dari sini. Terus grafik settingnya kalian bisa setting. Combat input juga kalian bisa setting. Lock on kamera kalian bisa ganti gitu ya. Oke, jadi kayak gini. Gue gak tau nih gue harus ngapain. Gue nge-spam pertama kali di sini. Dan ini keren banget, kita udah bisa terbang ya. Udah bisa pakai skill nih, skillnya keren banget. Kita pakai skill pertama tuh cuy, energy wave. Wah, gila. Gak ngotak sih kerennya, sumpah keren banget. Oke, ini kita coba quest dulu ya. Kita coba quest, daily quest atau story quest. Kita story quest dulu kali ya. Story quest yang mana ya? Itu ada quest location ya sih. Nih coba kita kesini deh. Oh, di sini ada quest juga tuh chatter cuy. Gimana caranya cuy masuknya coy? Sini. Oh, ini nih, sini. Oke. Ada quest ternyata di sini. Clothing merchant, hairstylist, aksesoris. Lo. Kok malah ke sini gitu? Salah gue sepertinya ya. Oh, emang disuruh gitu. Suruh ke ngomong ke hairstylist, ngomong ke clothing merchant gitu-gitu ya. Aneh sih questnya, tapi ya udahlah. Pokoknya buat ganti doang sih. Enggak, gue demen pakai ini. Gue tidak mau ganti apa-apa ya. Gue mau jadi kuririn, oke? Oke, gue udah ngomong ke dia kelar. Gue coba ngomong ke clothing merchant ya. Bisa ganti baju kah? Nah, ini nih. Baju kuririn nih. Nanti gue coba dapetin teman-teman ya. Oke. Karena gue gak ada duit sama sekali, jadi gue akan ya udah pergi dari sini ya. Anjir, ada Dragon Ball dong di sini dong. Kita bisa pakai Dragon Ball kah? Oke, sekarang kita coba ke yang lain ya, karena di sini kayaknya udah semua. Kita suruh ngomong ke Fortune Teller Baba ya. Gue atau mungkin di situ kali ya. Gila, ini terbangnya enak banget sih teman-teman. Terbangnya cepet banget coy, mantap jiwa sih. GG. Ini ternyata game Dragon Ball asik juga ya, bisa terbang-terbang gini ya. Kita coba skill-skillnya yuk. Yang pertama kayak gini, energy wave. Loh, kok nggak bisa nembak. Energy wave. 2, high speed rush. Gila, animasi bloknya keren coy. What? Yoi. Aji gue norak banget. Maaf guys. Wow. Bisa pakai aura coy. Kalian pencet G. Kalau udah X tuh bisa matiin auranya, tapi gue mau dinyalain ya. Waduh, auranya gigi banget coy. Mantap jiwa. Kita coba energi. Ini kayak gue gak punya energi coy, gue bingung gimana caranya. Oh tuh. Kita bisa pakai kiblas ya. Gak ngerti coy gimana caranya coy. Gimana cara ngecasnya gak ngerti gue. Oke, kita coba dulu ngomong ya sama si. Oh, ini ranked match. Gila. Bisa Tenkaichi Budokai gak tuh langsung. Ini keren banget sih teman-teman. Kita punya sistem untuk turnamen ya di sini ya. Wah, ini keren banget coy. Oke, mantap banget ini. Kita ke Fortune Teller Baba dulu bentar ya. Dan katanya teman-teman ya, seperti yang gue bilang tadi, di sini ada sistem kayak Project X, dimana kita harus ngumpulin Dragon Ball teman-teman. Nah itu gue sama sekali nggak ngerti sih kayak gimana bentuknya ya. Apakah kita mesti nunggu gitu kayak Blocks Root, kayak buah iblis, atau mungkin kayak Shindo? Ada kemungkinan nge-spawnnya, gue nggak tahu juga teman-teman ya. Nanti gue coba untuk pelajarin lagi deh teman-teman ya. Kalau misalkan kalian emang bener-bener suka game ini dan kalian pengen gue mainin ini ya. Baba, ada apa? Hello, item apa yang kau butuhkan? Loh. Oh, ada Divine Water, ada Tree of Mind. Apa nih? Zenzubin. Waduh, ada Zenzubinnya tuh. Oke. Enggak. Oh, ini item shop sih. Gue ngerti buat apa. Mungkin buat ngeheal kali ya. Ya udahlah, udah kelar tuh berarti quest gue ya. Sekarang tinggal satu coy. Kita ke ranked match. Oke, kita coba ya. Kita coba ranked match gitu kan. Gimana gitu berantemnya? Oke, gue nggak tahu tadi pencet apa gue. Gue pencet kayak training gitu teman-teman. Gue gak tau nih gue kemana ya. Dan tulisannya ada Kuririn dong, ada Kuririn dong. Gue klik dong. Gue pindah map coy. Gak tau pindah map kemana gue, buset. Oke. Oh, beneran ada Kuririn dong. Halo Kuririn. Aduh, gue pengen mata kayak gitu. Gak ada sih Kuririn. Aku mau ini dong. Teach me, ajarin aku dong. Wah, gak kuat kita coy. Terlalu noob kita kata dia ya. Spar. Kita berantem. Mana dia? Oh, berantem sini Kuririn. Ikuzo. Mana dia? Loh, kok dia diem aja? Oh, Oke, berantem. Oh, makan tuh kiblas gua. Wait. Ah, gila, gua di Kamehameha coy. Oh, tidak. Wait. Anjir, sakit banget gila. Oh my god. Oke. Mati sih gua ini. Anjir, gua di Kamehameha. Gila, gue di combo coy. Aja sakit banget gila. Oke, lu mau gitu? Gue juga bisa coy. Aduh, dia destruction dis. Ampun bang. Dia Kamehameha mulu anjir. Buset dah. Oh, ini game keren sih. Gimana cara ngeloknya ya? Coy, gue gak ngerti coy. Cara lock in combat gimana? Combat. Au. Kiblas. Aduh. Gimana cara ngecas sih? Gue ini kehabisan energi coy. Gue gak bisa ngecas, tapi gue bingung gitu kan. 4 Dragon Rush, coba 4 Dragon Rush. Gak bisa coy. Wild Sense. Mati gue di Kamehameha lagi anjir. Mati. Anjir, GG banget sih. GG anjir, GG WP. Oke, seru sih ini game. Seru sih, gue masih pelajarin teman-teman ya. Ini keren banget sih, jarang banget ada game Roblox kayak gini. Banyak sih, Dragon Block semua kayak gini dah gamenya deh. Tapi seru coy, berantem sini, Kuririn sama gue woi. Aku blok. Aduh, gue gak bisa diblok aja kalau dia lagi combo kayak gitu, sumpah. Mati gue. Udahlah. Jadi kayak sistemnya ada kayak training-trainingnya gitu teman-teman ya. Gak kena. Oh, mati lo. Combo ras. Oh my god. Buset. Lihat guys. Buset. Buset. Apain tuh dia? Makan nih kiblas gua. Aduh, anjir sakit, cok. Tidak, Ibu. Destructodis. Gak kena. Gak kena. Lu mau Kamehameha gak bisa. Makan tuh. Gila, gua berhasil ngurangin darah dia, coy. Anjir, gua di Kamehameha dong. Oke, ampun, Bang. Ampun, nyerah, Bang. Saya menyerah aja, Bang. Menyerah. Oke, gue nggak ngerti gimana cara ngecas key-nya, coy. Ada yang tahu nggak? Tolong ajarin gue ya. Karena gue mencoba-coba untuk cari tahu, nggak ada cara untuk ngecas key-nya, anjir. Lihat tuh, key gue nggak nambah-nambah, coy. Gimana cara ngecas key-nya ya? Apa dia nambah sendiri kah? Kayaknya enggak sih. Dia nggak nambah sendiri sih. Coba kita tanya ya. Gimana cara ngecas key ya? Gue pengen tahu, coy. Gimana cara ngecas key gitu? Aneh banget nih soalnya. Oh, shift. Ya ampun. Buat ngecas key tuh shift, teman-teman nih. Dikasih tahu ya. Tuh. Ujinginginyo, ngecaski ya, GG. Oke, kita coba lagi. Energi, dan ini cara ngelok nih. Ngeloknya pencet middle ini, cuy. Kita coba langsung ya. Energi, wave. Gila, keren, coy. Makan nih, gila kombonya mantep banget teman-teman. Kayak gitu kombonya ya, kombonya gigih banget, coy. Oke. Oke, teman-teman, jadi itu aja kayaknya untuk video kita kali ini. Gue mau nyoba-nyoba doang game ini. Kayaknya game ini seru banget. Gue gak tahu menurut kalian gimana teman-teman. Kalau kalian emang beneran pengen gue main ini, gue akan coba untuk pelajarin lebih lanjut lagi ya. Karena game ini kayaknya sedikit rumit nih, sedikit kompleks ya. Karena ada kayak Dragon Ball, ada ranked match. Ini berarti keren banget sih. Dan ini kombatnya bener-bener advance banget, cuy. Beda banget sama kayak kombat-kombat biasanya. Dia tuh kayak ada combo-kombonya nih. Combo terus bisa combo kayak gitu. Terus kalian bisa tahan kayak gini ya tuh. Terus kalian bisa langsung pakai ini, kalian bisa ada kikinya segala macem. Coba tri energi blast volley. Waduh, energi blast volley, woi, gigi WP, coy. Mantap jiwa. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Ini kalau emang kalian pengen gue pelajarin, nanti gue coba pelajarin deh, karena ini game keren banget sih. Dan ini luas banget ya kalau kalian perhatiin. Ini luas banget, coy. Lihat tuh. Ini luas banget sih. Ini pasti bakal jadi game yang lumayan seru teman-teman ya. Kalau kalian pengen mainin, komennya di bawah, oke? Gue akan mainin, coy. Oke, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya cerita sama berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.